friend everybody in the world. How are you today bro? Ya terima kasih ya menonton video kali ini guys. Ya jadi kali ini kita akan melakukan lagi reaction ya guys, seperti biasa. Yang gua akan kembangkan terus ini reaction karena udah jarang juga bikin reaction, dan gua rasa reaction itu adalah satu konten yang cocok buat gue gitu ya. Ya, jadi kali ini kita akan mereaction salah satu short movie karya YouTuber Batam lagi nih guys. Kemarin baru premiere tayang, ya beberapa hari lalu ya, pokoknya tanggal 2. Dan itu jadi salah satu short movie yang keren sih. Ini salah satu short movie action pertama, namanya The Bandit. Wow, pokoknya keren lah gitu. Jadi kita akan mereaction video ini. Oke guys, kita pasang headset dulu. Langsung aja kita reaction videonya. The Bandit 1, The Bandit 1, short movie ex lapak jodoh Batam. Oh, oke. Okay. Langsung aja kita klik. Oh. Oh, ada gembel ya. Jangan sampai kayak perang gembel-gembel sampah itu ya. Oh, dia kelaparan. Oke. Okay. Jadi ini mungkin di syutingnya daerah jodoh ya. Oke, dia ngapain tuh? Oh, dia ngerokok. Tadi ada rumah makan. Oh, jadi dia lebih milih merokok dibanding makan gitu ya, guys. Sudah dinyalakan apinya dan hisap. Oh, oke. Sudah lusuh sekali ya bajunya. Oh, dia bawa. Oh, dia mulung. Oke. Okay. Wih, siapa nih? Preman ya? Kayaknya preman ini, preman jodoh. Lagu anak Medan. Ngapain ada mabuk-mabuk? Apa? Mak disasarin, Pak. Gue debah. Udah saya bilang berapa kali, jangan pernah kamu mulung di sini. Preman ini nggak bolehin guys. Saya takut, sangat takut sekali. Woi. Wih mak, langsung main tumbuh-tumbuhan aja. Oh. Okay. Oh, ini MMA ya guys. Mixed Martial Arts. Oke. Okay. Oh, ini kayak masa lalunya si pembunuh tadi mungkin ya? Mencari, oh, strike tadi, oke. Bisa terus. Ya. Oke. Di kunci, oke. Tunggu. Oke. Oh, sampai pingsan ya? Iya dong. Oke. Menang dia, guys. Dulu tadi sih ya. Oke. Okay. Kakinya bengkak. Lututnya ya, dengkul. Oke. Okay. Ades. Oh, Ades namanya, Ades. Guys. Luar biasa ya. Apanya? Pertandingan muar ini. Ada misi untuk. Misi? Datang ke pelabuhan. Datang ke pelabuhan. James, mana barang? Nah, ini dia pesananmu kemarin. Mungkin dah sangat cocok untuk kasihmu. Oh, dikasih kalung, akan guys. Kamu di bar malam ini. Siap, bos. Oke. Okay. Oh, jadi dia bekerja sama bosnya tadi itu ya. Jadi petarung MMA. Jalan ada seorang perempuan.
ceweknya ya? Maaf ya, kalau lama. Oh, telat, ceweknya nungguin. Maaf. Dari dulu maaf mas, sudah aku terima. Asmara. Sesuai janjiku kemarin, Sabtu malam izinkan aku tidur di ranjang untuk sebagai seorang suami. Baiklah, aku tunggu secepatnya kalau kau kembali. Diajak tidur bersama ya Allah, astagfirullah. Diajak tidur bersama guys. No comment. Oke, dipasang nih. Bungkus, mantap. Astagfirullah. Pakai motor kok ya? Pakai motor trail ya? Oke, dibawa. Orangnya kemana? Ke hotel ya? Dia terbalik. Oke. Cek apa itu? Masuk, pintu. Oh, klub, ada klub. Gua belum pernah ke klub sih. Semoga aja enggak bisa. Enggak mau lah. Oke. Oh, main di klub ya, main biliar. Mak, ada bos jadi situ ah, banyak kali ceweknya. Berapa itu? Bertiga. Kenapa nih? Ada vodka, bir. Mereka minum usaha. Jodoh ya guys, jantung perpusat pembelanjaan di Batam. Udah lama itu, udah puluh tahun. Oh, oke. Dia habis tidur sama siapa itu ya? Sama ceweknya tadi. Beh, bawa ini handgun, pistol. Merek bajunya. Oke. Masuk. Dia pergi memakai mobil warna orange R3 ya. R3 apa tuh? Ini. Bukan, Calya ya. Iya Calya. Oke.
gerimis ya. Oke, udah nelpon. Halo, sudah di mana? Saya sudah di pelabuhan. Sini cepat. Oh, dia menghubungi orang yang sudah ada di pelabuhan ya. Menjemput barangnya tadi apa? Gue langsung menuju pelabuhan guys. Pelabuhan mana gak tahu. Oh, siapa itu tadi? Yang pakai mobil Avanza tadi siapa? Halo. Halo bos. Target udah bergerak. Pantau, jangan kesepas. Tunggu. Kok? Tadi kan dia yang nyuruh, terus kok dia nyuruh nangkep lagi? Tas itu duitnya ya. Oke. Apa isinya? Cek dulu. Narkoba, sabu ya. Sesuai kan? Gue gak mau dengar lagi dari bos lo. Barang ini sampah. Oke. Hati-hati lo. Oh, jadi? Tangan guna. Ternyata nangkep preman sepertimu tidak sulit. Ah, apaan ini? Bawa dia ke kantor. Mungkin dia melawan guys. Polisi orangnya. Strike kepala belakang. Hidupmu akan hancur, karirmu akan berakhir. Bungkus. Jadi dimanfaatkan ya? Kayaknya iya. Wih, keluar lagi ilmunya guys. Kena lagi. Oke, mau diserang lagi apa? Ya, malah kabur. Oke. Oh, jadi karirnya hancur. Dulunya kak banyak duit. Pastikan dia besok. Oh, jadi ini kayak ada plot twist gitu loh. Yang ceweknya tadi bekerja sama dengan bosnya tadi. Oh, udah habis. Oke, udah habis. Oke. Bagus, filmnya bagus ya. Gue suka. Dan tadi ada sedikit plot twist yang buat gue langsung. Apa maksudnya? Oh, ternyata setelah ditelaah itu baru gua paham guys maksudnya apa, weh. Ini masih part 1 ya. The Bandit 1. Mungkin nanti kita lihat yang kedua dan kita juga pastinya akan reaction, guys. Oke. Ya, jadi terima kasih
Ya udah nonton video kali ini weh. Pokoknya track mobilnya itu keren. Sama Lapak Jodoh ya. Jadi ini emang udah ada kerja sama Lapak Jodoh. Juga ada Batam Fighter Club ya. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah karena itu akan membuat gue semakin semangat untuk bikin video untuk kalian semua tutorial ya guys, oke? Okay? Terima kasih untuk video ini dan see you next time. Congratulations, that's a celebration. Party all day at a movie.